Sobat Toto, kembali lagi bersama Lydia. Jadi hari ini kita bakal review 7 aksesoris yang wajib kalian punya ketika kalian punya mobil baru. Nah, yang pertama ada door handle dan outer handle cover. Kalian tahu gak sih fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menghindari dari lecetan atau baretan karena kuku ataupun cincin kalian. Karena kan gak mau kan kalau misalkan punya mobil langsung lecet gitu aja. Oh iya, tenang aja kalau kalian beli sudah dapat 2 pasang, 2 di depan dan 2 belakang. Untuk door handle dan outer handle ini tersedia 3 pilihan warna loh. Yang pertama ada chrome, yang kedua ada matte black, dan yang ketiga ada carbon. Next, yang kedua ada matte guard. Kalian tahu nggak sih sahabat Oto, fungsi dari matte guard ini apa? Fungsinya adalah untuk melindungi dari cipratan air. Kalau misalkan kalian nggak pakai, itu cipratan airnya bisa ke bodi mobil kalian. Kalau misalkan mobil baru, nggak mau kan mobil kalian kotor terus? Oh iya, untuk pembelian matte guard ini sudah dapat 2 pasang ya, 2 di depan dan 2 di belakang. Next, berikutnya ada door seat plate. Kalian tahu nggak sih sahabat Oto fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk menghindari atau melindungi dari baretan alas kaki kalian. Apalagi kalau misalkan mobil baru. Kalian pasti mau kan bawa mobil baru ke depan teman-teman kalian, terus ajak teman-teman kalian jalan deh. Apalagi kalau misalkan punya teman nggak punya akhlak ya, main naik-naik aja. Tenang aja, kalau pakai door seat plate udah pasti anti baret. Nah, sahabat Oto nggak perlu khawatir kalau kalian beli door seat plate ini sudah dapat 2 pasang, 2 di depan dan 2 di belakang. Oh iya, untuk door seat plate ini ada 2 jenis ya, ada yang no lem dan with lem. Untuk yang no lem warna merah kayak gini. Sedangkan untuk yang with lem ada lampu warna biru kayak gini. Nah, sekarang tergantung selera sahabat Oto nih, mau yang no lem atau with lem. Next. Nah, yang keempat ini wajib banget sahabat Oto punya karena ini salah satu kebutuhan kalian, yaitu ada USB fast charging. Untuk USB ini ada 2 port ya, yang satu port Type C dan satu portnya lagi USB. Kalau misalkan kalian ngecas, dijamin deh untuk fast chargingnya nggak akan kebagi karena dua-duanya udah sama-sama fast charging. Apalagi kalau misalkan keadaan kalian pengen hangout, traveling, pakai kendaraan, pengen pakai mobil, terus handphone kalian lobet atau powerbank kalian lobet, tenang aja untuk fast charging ini udah pasti sangat-sangat membantu kalian. Nah, produk selanjutnya sahabat Oto wajib banget dipunya, apalagi kalau misalkan kalian terbiasa menggunakan Maps. Ini dia phone holder. Nah, phone holder ini bukan phone holder biasa ya. Untuk base bracketnya sudah desain khusus untuk dashboard mobil kalian, jadi nggak ngeganggu sisi-sisi AC kalian ataupun hazard kalian. Dan kerennya lagi, untuk phone holder ini sudah ada gravity locknya. Jadi kalau misalkan kalian naruh handphone, nggak perlu takut jatuh. Ditambah lagi, dia sudah 360 derajat. Keren banget kan? Oke, next. Nah, yang terakhir ini sahabat Oto juga wajib punya, yaitu ada karpet MaxMate 70. Untuk pembelian karpet MaxMate 70 ini, kalian sudah include driver, passenger, row 2, row 3, dan bagasi. Sahabat Toto tenang aja, kalau misalkan pengen bersihin, gampang banget, tinggal dicopot aja coil mat-nya. Oh iya, sahabat Toto nggak perlu khawatir, karena karpet MaxMate 70 ini sudah presisi dan sudah mengikuti lekukan mobil. Nah, kalau sahabat Toto pengen pasang aksesoris, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage yang ada di Ruko Sudari Square, Blok I, nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Sahabat Toto nggak punya waktu, tenang aja, kita punya layanan tahu beres. Kalian tinggal diem aja di rumah, nanti mekanik-mekanik kita bakal datang ke rumah dan kalian tinggal tahu beres aja deh. Oh iya, sahabat Oto, kita juga ada di marketplace loh, seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Blibli. Jadi kalau misalkan sahabat Oto pengen beli langsung, bisa langsung dicek ya. Kalau kalian pengen tahu update terbaru aksesoris dari Oto Project, kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram dan di TikTok, @otoproject. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya. Oto Project, bikin mobil Oto keren. Bye-bye!